Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel sahabat tani. Pada kesempatan ini saya akan mengulas sebuah produk insektisida, yang mana insektisida ini adalah insektisida spesialis pembasmi hama warna coklat pada tanaman padi, namun juga sangat efektif dan sangat jitu dan ampuh untuk mengendalikan atau membasmi hama kutu kebul pada tanaman cabai, baik cabai rawit maupun cabai merah atau cabai panjang. Jadi insektisida apa yang akan kita ulas, yang akan kita bahas pada kesempatan sore ini? Simak selalu video ini sampai selesai. Baik sahabat petani dimanapun berada, jadi insektisida yang akan kita bahas pada kesempatan sore ini adalah insektisida dengan bahan aktif nitenpiram, ya, dengan bahan aktif nitenpiram. Di sini saya berikan contoh merek dagang Hades dari PT Prima Karya Bersama, yang mana Hades ini merupakan insektisida spesialis pembasmi hama warna coklat pada tanaman padi. Namun insektisida dengan bahan aktif nitenpiram ini juga sangat jitu, ya, sangat efektif, sangat ampuh untuk membasmi atau mengendalikan hama kutu kebul pada tanaman cabai, baik cabai merah maupun cabai rawit, ya, sangat ampuh sekali untuk mengendalikan hama kutu kebul pada tanaman cabai. Untuk penggunaannya cukup mudah, disemprotkan pada saat terjadi serangan. Jika tidak terjadi serangan, tidak perlu dilakukan aplikasi penyemprotan. Selain hemat biaya, hemat tenaga, juga mengurangi penggunaan pestisida pada tanaman cabai yang kita miliki. Untuk dosisnya 10 sampai dengan 15 mili per tangki 16 liter. Harganya kemasan 250 mili biasanya di harga 90 sampai dengan 95.000. Dan untuk kemasan 100 mili biasanya di harga 40 sampai dengan 45.000 rupiah. Sahabat petani semua bebas menggunakan merek apa saja, ya. Menggunakan merek dagang apa saja, nama dagang apa saja bebas, yang penting bahan aktifnya nitenpiram, ya. Ini adalah terobosan terbaru pembasmi hama kutu kebul pada tanaman cabai. Jika sahabat petani semua menggunakan insektisida spesialis kutu kebul, itu harganya biasanya untuk kemasan 100 mili sudah di harga 80 sampai dengan 100.000 rupiah, ya. Dan untuk insektisida dengan bahan aktif nitenpiram ini, kemasan 100 mili paling mahal harganya Rp45.000, ya. Kemasan 250 mili 90 sampai dengan Rp95.000 paling mahal, ya.
merek dagang bebas apa saja, asalkan bahan aktifnya nitenpiram. Oke sahabat petani semua, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai hama kutu kebul pada tanaman cabai dan insektisida yang rekomendasi untuk sahabat petani semua gunakan dengan harga yang terjangkau, kualitas bukan kaleng-kaleng. Semoga ini bermanfaat. Apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan, silakan cantumkan pada kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.